Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Kendaraan yang melaju dari arah timur menuju arah barat kehilangan kendali dan berakhir masuk ke dalam kali di Kalimalang, mengakibatkan penumpang 2 orang meninggal dan 1 orang balita selamat. Pengemudi mobil diketahui bernama Sutarno asal Cilacap Jambusari RT 1 RW 05, Kelurahan Jambusari, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Bekasi dan sekitar area sudah dijaga ketat oleh Polantas Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.